Setiap hari, pasukan Jebab sentiasa memberikan usaha untuk memastikan saya dan keluarga saya mendapat bekalan air yang bersih. Mereka bertanggungjawab untuk memastikan bekalan air dapat disalurkan ke pelbagai kawasan di negeri Sarawak supaya kami semua dapat menikmati bekalan air tanpa gangguan. Ini termasuklah kampung kami di Kampung Tai. Kadang-kadang mungkin gangguan bekalan air yang tidak diramalkan berlaku. Kecemasan memang tidak dapat dijangkakan. Tetapi jangan risau kerana pasukan Jebab sentiasa bersedia untuk membantu kami. Tidak kira siang atau malam, pasukan Jebab tentu akan memastikan keperluan kami diutamakan. Tangki air yang rosak dan paip usang juga dibaiki. Pasukan Jebab selalu membuat pemeriksaan supaya tangki, paip dan peralatan yang dipasang semua selamat digunakan. Selain itu, pelbagai projek telah dilancarkan seperti penambahbaikan saluran paip, pembinaan saluran paip yang baru dan membekalkan air ke kawasan yang baru. Oleh itu, saya tak risau tentang air lagi kerana pasukan Jebab memastikan bekalan air selamat dan berkualiti. Jebab sentiasa mengambil berat tentang keperluan kami, sekarang dan juga untuk masa depan.